mencari ilmu dengan tenang dan bisa yang kamu itu bisa berhasil. Selanjutnya kami mewakili dari panitia Maksamat membuka acara Maksamat pada malam hari ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Semoga acara Maksamat ini bisa berjalan dengan lancar dan semoga sukses untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan bis pada selatan Wasis Ustaz Solhat kan Solman ya, Solhat ya Solman, langsung kita tahu. Tapi tidak ada pengikutnya. Kayak tutup saja. Nama lengkap Solihul Hadi, panitia Bapak Solman. Saya mengampu di kelas 9 secara umum. Untuk yang di kelas 7 satu kali hari Kamis. Untuk yang saya ambil adalah mutolaah Fathul Qorib dan setoran Alfiyah juga pada malam hari musyawarah kitab Fathul Qorib. Jadi untuk kelas 9 yang santri baru nanti sering bertemu dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dimohon izin pulang Muhammad Fatihul Amin alamat Bukit Terjasan Sinista Horti Nama Sintama Kertas Daerah Mikini Kertas Dan pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Nuril Absol, alamat kita serabi Bogor Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, nama Ustaz Syafiq Maimun, alamat Tumpang Rasa Jati Kudus. Di sini saya akan mengabul sebagai Ustaz Tafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ini kula Syafiul Fuad. Kula termasuk tinggal di mriki. Kula asal Demangan, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus. Tenggeri kula nyepeng tiap malam Sabtu, malam Senin, kali malam Rabu nyepeng mutolaah takrib pada ing kelas 7 sanawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Rozak asal
Allah sebagai guru kita Pakir Kalai Dami Amin sedang dengan malam Ahad, malam Selasa, kali malam Kamis. NJMU kelas 6 Tabet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Haris dari Desa Lorong Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Sebelah utaranya Pak Haji Nurul Adha. Di sini ikut guru ngaji menerima setoran kafalah, khususnya di kelas 7 sebagian ada kelas 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurul Adha. Mulai dari kecil itu ya. Nek gampangannya kalau gue nyerek-nyerek ini sampai nanti itu lah hantu itu lah kali ini. Karena mungkin lahirnya memang pas malam itu lah. Alamat saya juga di BN, alamat KTP atau kakak saya itu malam Lorong Kulon, dia di Kudus, berdekatan dengan Ustaz Abdul Haris. Untuk alamat yang saya tempati ini di PP Pondok dan kerjasan Kota Kudus. Di sini kami mengampu bidang fikih pertama malam Rabu dan Kamis waktu sore pada maghrib. Terus ada tambahan satu yaitu taklimul ta'alim malam Selasa. Jadi tahun ini ada perubahan, yang biasanya malam Selasa itu semua santri ngaji di berikut semuanya. Tapi untuk tahun ini kita ubah yang Pondok Timur atau kelas 9 ke bawah itu ngaji taklim-taklim, yang aliyah ngaji ke menara yaitu kepada ibu. Selanjutnya untuk malam Ahad saya mengajar Fathul Mu'in khusus untuk yang kelas aliyah di Masjid Gedean. Yang kemarin, tahun kemarin itu di tempat tinggal sini, tapi karena tidak muat, akhirnya kita ngajinya di Masjid Betea. Selanjutnya saya juga dapat setoran alfiah mulai hari Sabtu dan Ahad serta hari Selasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Mufid Bushkol Karim. Alamat saya Kawan Nara Kudus. Saya dimahat sebagai Musyrif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Mustafa. Posisi sebagai Musyrif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosidul Muhtas. Saya di sini diamanai sebagai Musyrif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Fauzi, asal dari Desa Kesambi, Kecamatan Mojodo, Kabupaten Kudus. Saya di sini sebagai kebersihan